Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya update lagi ya. Meskipun baru beberapa saat, belum terlalu lama sih untuk updatean Rere STB OC Only ya. Nah teman-teman, perlu saya sampaikan, saya memohon maaf ya, dikarenakan di OC Only atau beberapa tipe versi sebelumnya itu ada masalah fatal ya, termasuk fatal sih menurut saya. Itu di schedule task tidak bisa tersave ya teman-teman. Jika meskipun tersave, akan tetapi pada saat router di reboot itu terhapus sendiri ya, atau hilang sendiri, langsung kosong di sini teman-teman. Bisa lihat di sini ya. Di sini saya sudah mengisi schedule task, dan sebentar ya, saya buktikan dulu teman-teman. Saya langsung reboot saja ya. Di sini kita tunggu apakah masih terhapus atau sudah tidak terhapus teman-teman. Jadi kita tunggu STB-nya restart, sudah terputus ya teman-teman. Di sini saya menggunakan koneksi LAN cable, dan baik, kita lihat kembali tersambung dan sementara melakukan identifying ya. Dan kita tunggu sampai terdeteksi dan bisa login kembali teman-teman. Selanjutnya kita akan langsung cek apakah schedule task-nya terhapus atau sudah tidak terhapus lagi ya. Baik, kita tunggu sekarang pendeteksian kedua. Yang biasanya pendeteksian ketiga itu akan sudah bisa di terkoneksikan ya teman-teman. Baik, kita login sekarang dan langsung kita cek di bagian schedule task. Jadi sudah aman ya teman-teman, sudah aman, sudah bisa saya fix untuk masalah di schedule task. Nah baik, di update kali ini juga sekalian saya update OpenWRT nya ya, ke versi 0.45.41 beta, dimana versi ini adalah yang terbaru pada saat video ini dibuat teman-teman. Jadi seperti itu. Yang lain tidak ada masalah, jadi ini tidak wajib diupdate ya teman-teman. Silakan jika ingin update, kalaupun tidak ingin diupdate tidak apa-apa, karena memang baru beberapa lama sih ada updatean ke versi Lucy Only ya. OC Only teman-teman, oke? Saya rasa cuman itu ya yang perlu saya jelaskan di sini, tidak terlalu panjang lebar. Sorry, masih ada satu lagi teman-teman. Di sini kernel kedepannya akan menggunakan kernel ini semua ya, 5.4.128 Flippy teman-teman. Di mana di kernel ini itu baik tipe HG maupun tipe B, WiFi-nya off ya teman-teman. Jadi tidak bisa di-on-kan secara manual seperti di tutorial sebelumnya, kecuali apabila mengganti kernel ke versi di atasnya, yaitu misalkan 5.4.1.70 atau 5.4.2.0.4 dan sebagainya. Akan tetapi di 5.4.1.28 ini itu tidak bisa di-on-kan wifi-nya teman-teman. Jadi cuman itu ya perbaikannya di sini, tidak penting untuk di-update, tergantung teman-teman mau update mau tidak, terserah. Yang penting saya tidak memaksakan ya, seperti itu teman-teman. Nah baik, saya rasa cuman itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.